Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada supporter yang sudi support tim Osasuke Hikaru dengan video yang terbaru, iaitu di Keratang yang kita pergi baru-baru ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi support. Dan sekarang ni kita teruskan misi eksplorasi di negeri Perak, di mana kita berpeluang untuk membuat rakaman eksplorasi siang dan malam di sebuah bangunan yang sangat terkenal di Malaysia ni, iaitu Kelly Caster. Dan ini adalah salah satu penghargaan yang sangat besar lah bagi tim Osasuke Hikaru. Jadi sekarang ni Mak Yu, dia tidur sebenarnya tu, tapi lepas dia kita buat video ni, dia bangun secara tiba-tiba macam kemayat hidup bangun. Oh gitu lah, takut sangat kita rekod dia tidur. Jadi apa-apa pun, kita layan perjalanan. Alhamdulillah, saya dan Mak Yu selamat sampai di area Gopeng, Perak. Kita mari sini untuk menjayakan aktiviti ataupun program yang dibuat oleh tuan tanah ni, iaitu Mok Anjang. Anjang ni di antara orang yang selalu tolong tim-tim SAR dalam misi pencarian acap. Jadi saya dan Mak Yu mari bukan kerana pencarian acap, walaupun pencarian tu masih diteruskan lagi. Dengar-dengar kata esok pun ada aktiviti pencarian acap ni. Tetapi saya dengan Mak Yu dah ambil keputusan untuk mengundur diri buat sementara waktu. Jadi saya dan Mak Yu mari ni untuk menjayakan misi tahlil. Dan sementara kita berada di area Gopeng Perak ni, saya dan Mak Yu akan berbincang untuk menjayakan misi eksplorasi di Tasik Cerming ataupun di Tasik Rabang. Tetapi apa yang kita nak kabar sini, kita dapat satu penghargaan di mana kita dapat satu peluang untuk merakamkan suasana siang dan malam di sebuah bangunan yang dikenali sebagai Kelly Caster di Perak. Jadi apa-apa pun, mungkin malam ni kita akan masuk ke Tasik sini dan esok kita akan masuk ke Kelly Caster. Jadi apa-apa pun, kita layan entiti yang di belakang. Run.
Assalamualaikum kepada semua. Okey, sekarang ni saya mengambil sedikit masa untuk meninjau di beberapa tempat di Gopeng ni, iaitu di Kuala Bising. Berada di Kuala Razila, di mana tempat yang wajib korang singgah di Kuala Razila ni. Okey, jadi tempat ni dibangunkan, konsepnya memang konsep kampung. Pintu masuk ada gajah. Di tempat ni antara tempat yang ramai dikunjungi lah, sebab tempatnya sangat menarik, sejuk malam, siang kita dapat rasakan sejuk macam ni. Bangunan pun sangat-sangat primitif. Jadi saya rasa kalau datang ke Gopeng ni, tak, ini antara tempat yang kena sampai lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, sekarang ni saya bersama dengan hantu. Dan bersama di belakang saya tu Syafiq. Sama-sama dalam misi pencarian acap yang lepas-lepas. Tapi kali ni dia join saya dan Mak Yo untuk pergi memasang jejak di sebuah bangunan yang orang kata boleh tahan cukup lah, iaitu di Gallicaster. Dan insyaAllah pada malam ni, tepat jam pukul 12 malam, kita akan masuk beberapa orang, sama ada saya dan Mak Yo ataupun Syafiq ataupun dengan sekali dengan Abang Api. Jadi apa-apa pun, kita layan perjalanan. Okey, sekarang ni kita siapa ada di Gallicaster ni. Tapi berapa punya panjang dah? Dia ada belakang tu, tempat Dato Munafik ah. Ah, situ depan tu. Insya-Allah malam ni ni pastinya suasana malam di Gallicaster sangat menarik lah. Apa yang saya boleh kabur sini, yang saya sendiri dok sabar nak masuk sebenarnya. Jadi kepada supporter yang masih belum sampai di Gallicaster ni, bolehlah ambil peluang lepas-lepas ni untuk mari singgah di Gallicaster untuk melihat bangunan yang bersejarah ni. Dan saya harap lepas saya promosi ni, saya harap kerajaan Ipoh memberikan saya jadi duta ataupun datuk lah di Bandar Ipoh. Jadi apa-apa pun, kita tunggu dulu perjalanan ini. Okey, sekarang ni saya berada di Gallicaster. Dan kita tengoklah. Dan kita akan teruskan dengan aktiviti untuk memasang jejak di Gallicaster. Jadi apa-apa pun, saya sangat teruja dengan peluang ni. Jadi kita akan tengok. Oi, air tak bawa ke tadi? Jauh jalan kan? Tiket ada benda? Ada. Tiga yang.
Eh, bismillahirrahmanirrahim. Ah. Okay, sekarang ni kita berada di betul-betul bawah bangunan Calicaster. Dan kita akan buat satu pusingan di setiap bangunan ni dulu sebelum kita akan masuk ke dalam bangunan ni, insyaAllah. Eh, berapa punya jauh dah. Okey. Sekarang ni kita akan pergi ke bangunan ni dulu sebelum kita akan teruskan masuk ke dalam bangunan sebelah ni. Dan ni juga merupakan tempat penggambaran dalam cerita Munafik. Munafik 2 tau. Munafik 2. Jadi saya akan cuba masuk untuk memeriksa sama ada masih ada mayat kering ataupun tidak. Oh tu, batu mama daripada Itali. Ini bahagian dapur dia. Dia buat daripada batu dan sudah berusia lebih 100 tahun. Okey, kita tengok. Mana? Oh, ni kot. Oh, sebelah ni. Ni kira macam oven lah, yang berusia 100 tahun.
apa. Sekejap. Jadi saya akan masuk dalam ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni bilik bacaan. Dahulu ini mungkin merupakan bilik bacaan Kelly Smith. Ramai pengunjung istana ini telah mendengar suara dan bunyi bagaikan sebuah majlis formal sedang diadakan. Apabila seseorang melangkah masuk ke bilik tersebut, suara-suara itu akan beralih ke bilik yang lain dan begitulah seterusnya sehingga bunyi-bunyi aneh itu hilang pergi ke hujung bangunan di akhir tangga spiral. Oh. Ini orang kata kisah yang pernah terjadi dekat bilik ni. Dan insyaAllah malam ni kita akan mari sekadar untuk ziarah saja dan merakamkan suasana malam. Sedikit sebanyak tentang ni tempat yang saya berdiri tadi, ada balkoni serambi berhantu. William Kelly Smith telah meninggal akibat pneumonia di Lisbon, Portugal dan telah dikebumikan di tanah perkuburan Beatrice. Namun rohnya dikatakan berlegar pada waktu malam, terutamanya sepanjang koridor bagi menjaga rumah agamnya ini. Bilik yang dikatakan barang-barang kepunyaan William Kelly Smith, barang-barang asal dia. Oh, memang menarik malam ni kalau kita mari ni. Usianya mungkin ratusan tahun kot. Duk. Dekat bawah. Buat simpanan arak. Bilik simpanan arak dan terowong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bilik ataupun ruangan simpanan arak. Ternyata memang bau busuk ada ni. Simpanan arak William Kelly Smith. Keadaan dia memang sangat gelap dan panas serta bau yang sangat busuk. Jadi apa-apa malam ni, rasanya suasana malam dalam bilik ni mesti akan menarik. Jadi kita akan tengok perbandingan antara siang dan malam. Kita cuba cari ni tangga rahsia. Jom.
dia, tang terasi dia. Oh. Ini untuk keselamatan sebab luar tu terus ada ke tanah dia. Lalu tepang lalu. Ah, dia faham ke tak faham apa dia. Dan ni bilik anak lelaki. Dia masuk, masuk. Dan ni adalah bilik anak perempuan dia. Kita tengok ada tak tangga rahsia dia. Oh, tak ada. Bilik mandi. Bilik mandi dan laluan rahsia. Baik, baik, baik. Oh. Ni laluan rahsia untuk keselamatan anak William Kelly Smith ni. Ini merupakan ruang lift bagi apa yang dahulunya bakal dijadikan lift pertama di Malaysia. Malangnya rancangan ini tidak diteruskan setelah William meninggal akibat pneumonia di Lisbon, Portugal pada Disember 1926. Ia dipercayai bahawa dia merancang untuk ke England selepas ke Portugal bagi mendapatkan lift. Jadi ini ruangan lift dia. Dan ni adalah bilik tetamu. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okay, malam ni kita ada tetamu lah, tetamu. Itu kita ada Abang Api dan Syafiq ataupun orang kata bekas bekas pemilik. Okay, malam ni kita akan pergi meninjau dan merakakan suasana malam di Kelly Caster, dan kita akan repeat balik pada tempat yang dikenali sebagai Tasik Cermin yang kita tak boleh nak masuk malam tu. Jadi malam ni juga kira satu penghargaan lah kepada saya dan Mak Yu apabila dibenarkan untuk masuk ke kawasan Kelly Caster dengan kebenaran dia lah. Dan apa-apa yang kita pergi malam ni, benda tu bukan konsep kita dan bukan kita nak cari dia. Sebab kita dah ada entiti di sebelah ni. Dan kita mari sekadar untuk merakakan suasana. Suasana malang di Kelly Caster dan di Tasik Cermin. Apa-apa, kita layang perjalanan. Masuk parking mana? Parking tepi kereta Viva tu boleh? Boleh, boleh. Pastu nak tulis nama kat mana? Boleh. Okey, baik, baik.
Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua supporters Osasuke Hikaru. Okey, sekarang ni kita berada di depan bangunan Calicaster ni bersama dengan 4 orang jejaka yang terhangat di Malaysia ni. Jadi daripada bawah pun kita tengok keadaan bangunan tu sangat terbaik dan menarik. Jadi untuk kita menikmati dan suasana malam yang diciptakan oleh Allah SWT ni, kita akan cuba rakamkan suasana yang terbaik pada malam ni. Jadi jom kita layan. Sekarang saya berada di jambatan untuk ke bangunan Calicaster. Jadi kita akan lalu dulu sebelum kita memberi salam perkenalan berhampiran dengan bangunan ni. Jadi ini adalah pemandangan malam di Calicaster. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillah solihin. Kepada penghuni yang berada di sekitar bangunan Calicaster ini, tak kira Islam ataupun tidak Islam, saya rasa ada di antara kalian sudah melihat diri kami yang datang pada pagi tadi. Jadi kami datang sekadar untuk menziarahi sahaja dan merakakan suasana malam di sekitar ini. Itu sahaja. Jadi saya harap penghuni yang berada di sini memberikan kami ruang untuk merakakan suasana malam yang diciptakan oleh Allah SWT. Jadi kami berempat akan memulakan eksplorasi ini dengan langkah kaki kanan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin.
Jadi ni laluan dia untuk naik ke bangunan Calicaster. Apa bezanya pada kita mari pada pagi tadi, keadaan dia sunyi sikit lah. Daripada kita mari pagi tadi tu, pengunjung terlalu ramai. Okey. Sekarang kami berada di betul-betul tapak bangunan Calicaster. Jadi di sini kita boleh tengok dah suasana malang di sekitar bangunan ni. Seperti yang kita pasang jejak, kita akan menelusuri dulu bangunan di sebelah ni sebelum kita terus naik ke bangunan Calicaster ni. Okey, ni keadaan dia tanpa lampu. Boleh. Jadi kalau siapa-siapa yang dengar bagi salam tu adalah salam daripada Syafiq. Dia pun ada buat rekod video. Bismillahirrahmanirrahim. Abang pin eh? Ha? Okey, ni kita berada di ruang Batu Mama Itali yang petang tadi tu. Kita boleh tengok Batu Mama daripada Itali yang masih berada di atas. Okey. Kita mari sekadar untuk ziarah saja. Dan untuk merakakan suasana malang. Jadi saya harap penghuni di sini memberikan kami ruang untuk melakukan eksplorasi. Jadi saya akan mulakan sekali lagi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Dan ni adalah
ruangan dapur eh. Okey. Sekarang ni bilik yang berada di depan saya ni adalah bilik yang mempunyai barang-barang William Kelly rasanya kalau tak silap nama dia. Dan mungkin berusia berapa berapa abang Pi? 100 tahun? Ha? 80 tahun lah mungkin. Jadi kita boleh tengok daripada luar saja. Kita tak akan usik. Ah nak usik mana mana boleh masuk. Cuma kita tengok daripada luar saja. Boleh tengok teko. Ini barang-barang. Ada kerusi. Barang-barang antik semua. Okey, dan ni adalah bilik bacaan. Okey. Bilik ni ada kasur dia dan power eh. Yang bilik ni dahulu ini mungkin merupakan bilik bacaan Kelly Smith. Ramai pengunjung istana ini telah mendengar suara dan bunyi bagaikan sebuah majlis formal sedang diadakan. Apabila seseorang melangkah masuk ke bilik tersebut, suara itu akan beralih ke bilik yang lain dan begitulah seterusnya sehingga bunyi-bunyi aneh itu hilang pergi ke hujung bangunan di tangga spiral. Panas telinga eh. Abol eh. Okey. Laluan yang kita duduk sekarang ni adalah laluan yang paling menarik di Kelly Castle ni bagi saya lah. Kalau nak tahu apa castle dia, kita cuba baca apa yang ada di balkoni ni. William Kelly Smith telah meninggal akibat pneumonia di Lisbon, Portugal dan telah dikemumikan di tanah perkuburan British. Namun rohnya dikatakan berlegar pada waktu malam terutamanya sepanjang koridor bagi menjaga rumah agamnya ini. Jadi kalau nak tahu ini adalah laluan yang dimaksudkan oleh bacaan di belakang saya ni. Kalau kita tengok laluan dia ni pun yalah. Dan ini adalah ruang dining hall. Dan kita akan cuba masuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey. Di sepanjang laluan ni, koridor yang dimaksudkan tu adalah apa yang diberitahu di papan tanda tu, di ruangan inilah yang kelihatan dia berlego-lego, tapi itu kau anda dia lah. Bilik ni apa pi? Oh, ni bilik ni kita masuk. Oh, okey okey. Ah, okey baik baik. Okey, sebelum tu kita tunjuk dulu sedikit sebanyak sejarah tentang telecaster ni. Kita tunjuk gini je lah, nak baca kan banyak sangat. Okey, dan saya duduk dekat sikit untuk tengok daripada lebih dekat lagi. Memang rare. Okey, sekarang ni saya tak tahu lah, mungkin ada risiko sikit kot. Tapi kita minta selamat je lah. Di mana kita akan turun ke bawah tanah sikit, di mana tempat penyimpanan arak. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ini bilik penyimpanan arak. Okey, saya duduk pasti ya. Sebab untuk anjang kabel, sini ada laluan di bawah tanah. Saya rasa ini kot ruangan dia yang sudah dikambus. Dan menurut cerita daripada Tok Anjang, ada sebuah kereta di bawah bangunan telecaster ni. Jadi kalau kita tengok, Mak Yo, Syafiq dan Abang Apih bersama dengan kami untuk merakamkan suasana malam di telecaster. Kerap sangat lah dia terlanggar lah. Tadi menurut dengar apa bunyi?